Selamat Hari Merdeka. Hari ini 1 bulan 9. Selamat Hari Merdeka. Syukur Alhamdulillah negara kita dah merdeka. Okey, hari ini saya ada satu job baru. Saya ada syuting. Syuting drama. Drama Epok 13 siri. Dengan saya punya saudara lah kat sini di Bentong. Kisah Epok. Kisah seorang yang cacat pendengaran. Saya hari ini berlakon. Ada 13 scene. Tapi saya punya dalam 6 episod saya punya. Semua 13 episod. Jadi untuk korang supporter-supporter Ajak Melissa, hari ni saya agak busy sikit. Saya apapun 4 bulan ni tunggu kita jumpa di Rosamat Senawang. Rosamat Senawang, saya ada buat pelancaran saya punya produk di ST Rosamat Senawang. Jangan lupa datang sana, boleh daftar ST card untuk dapatkan harga-harga tak masuk akal di ST Rosamat. Lepas tu hari ni saya start saya punya scene pertama, watak saya sebagai Supandi. Saya buat watak Supandi, seorang pendatang dari Indonesia. Drama ni mengisahkan drama tentang insan-insan yang terpinggir lah. Berharganya insan-insan yang terpinggir ni. Nanti kita jumpa scene yang seterusnya. Hari ni scene saya, scene yang pertama. Hari pertama saya, hari ni saya masuk dunia lakonan. Apapun support saya. Jangan lupa 7-8 bulan September ni saya ada buat satu makan-makan amal di Kambing Bakar Firdaus Inc. Di Bukit Tinggi. Nanti kau follow saya. Kau akan jumpa saya punya penuh. Apa saya punya update. Inilah dia watak Supardi. Supandi. Hari ini saya berlakon drama kisah Epok. Kisah seorang budak yang cacat. Dia cacat pendengaran. Jadi dalam filem ni memaparkan kisah insan-insan yang kurang berharga tapi sangat bermakna dalam kehidupan kita. Tunggu eh. Saya dapat scene 9 episod kalau tak salah saya. 6 episod, 5 episod bersama Burhan. Kamu datang dari mana, Burhan? Saya kamu Bangla tu, datang. Bangla tu di mana? Besar. Bangla di Lombok. Pak Supardi hari ini kalau di kerjanya di belakang rumah. Katanya depan rumah, tempatnya kering-kering, tahu-tahu bilangnya di sana. Waduh. Ini semua Burhanmu yang kerja nih. Oke, ini saya memegang watak Supandi dalam filem Epok, kisah seorang yang cacat. Dan filem ini drama bersiri. Kisahkan di mana insan-insan yang tak berharga ni amat bermakna dalam kehidupan kita. Nantikan Epok tajuknya. Saya jadi Supandi, Wak Supandi. Rock.